kabar baik. Ada yang form 4? Form 4 masuk juga ke? Oh, ada juga. Sekejap eh. Saya ada di tepi sini sekejap. Hari ini kita nak buat untuk student form 5. Sekejap sambil tengah tunggu. Boleh nampak? Boleh eh? Alright. Sambil-sambil tengah tunggu yang lain tu, apa kata korang salin je list topik. Conteng sikit list topik tu. Macam uncle awak. Uncle awak ke? Memang saya uncle awak kot. Hai, assalamualaikum. Yang baru masuk, selamat petang. Welcome to Maths Clinic. Online class for Prinsip account. Ada yang baru masuk hari ni tak masuk semalam ke? Yang baru masuk hari ni yang tak masuk semalam ada tak? Yang baru masuk hari ni. Alamak, ada juga. Semalam tak masuk eh? Orang ramai yang tak masuk semalam. Sebab semalam saya ajar basic tau. Basic tu penting dan saya akan sambung. Saya dah request dekat MC Plus untuk buat lagi satu free class untuk semua student account minggu depan, hari Selasa. Semalam ada kelas tambahan. Minggu depan, hari Selasa, semua orang cuti sekolah kan? Minggu depan, hari Selasa, semua orang cuti sekolah, betul? Okay, sebab saya nak habiskan sikit lagi basic. Boleh tak masuk next week? Next week boleh masuk hari Selasa. Ajak semua orang. Makcik, pakcik, bapak, semua yang nak belajar account pun boleh. Selasa pukul berapa? Tak silap saya pukul 2:30. Kucing awak pun boleh kalau dia faham. Hari Selasa depan eh, Selasa depan nanti MC Plus akan buat update dia eh untuk semua student sebab saya nak awak faham basic tu dulu betul-betul. Dah salin. Alright. Hari ni saya bawa air. Semalam orang marah saya tak bawa air. Okay. So, ready? Boleh kita mulakan? Boleh kita mulakan kelas kita untuk hari ini? Boleh ya? Eh? Ready ya? Eh? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, yang baru kenal, yang baru masuk, nama saya Cikgu Arin. Saya akan ajar prinsip account untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Boleh? So, untuk student form 5, saya tak tahu sekarang ini bab form 5 awak. Ini bab form 5 awak eh. Cuma masalah student form 5. Masalah student form 5 ialah banyak bab form 5 dia berkait dengan form 4. Betul? Dan banyak korang sebenarnya hafal topik form 5 ni. Banyak sangat topik dia berkait. Contoh, bab ni, bab ni, bab ni, bab ni, bab ini, bab ini. Ha. Semua yang saya tanda tu dia ada kena-mengena dengan form 4. Semua yang saya tanda tu. Korang dekat sekolah tengah sampai dekat mana sekarang? Dekat bab 8 ke bab 9 sekarang? Dekat sekolah dekat mana? Nombor 8 ke nombor 9? Banyak dekat sini. 8 eh. Banyak dekat 8, 9. Alright. Dah habis. Okay. So,
pembubaran baru. Jangan risau, jangan risau. Semua saya dah tahu korang kat sini. So apa yang saya boleh tolong korang untuk apa yang saya akan buat adalah mana bab yang ada kaitan dengan form 4, saya akan ajar korang form 4 dulu dan kita terus masuk form 5 dia. Contoh, kalau saya ajar form 4, akaun perdagangan, akaun terugi PKK dengan pelarasan. Contoh, bila lepas saya ajar tu saya terus ajar korang sini. Saya terus ajar korang perkongsian, saya terus ajar korang rekod tak lengkap, saya terus ajar korang kelab dan persatuan. Boleh? So, saya tak ikut susunan, saya akan combine-combine-combinekan bab tu. Boleh? So, nanti itulah kita nak belajar sebab tinggal lagi 3 bulan aja. Tapi jangan risau, macam mana pun, saya akan habiskan semua bab 2 kali dengan awak. Macam mana pun, semua bab ni kita akan buat 2 kali dengan awak. Boleh? Alright. So, untuk hari ni saya ambil topik ni. Penyata penyesuaian bank. Boleh? Saya ambil topik penyata penyesuaian bank sebab dia tak ada kena mengena sangat dengan form 4. Awak boleh terus belajar form 5 punya topik sahaja macam tu. Hari ni kita ambil penyata penyesuaian bank. Boleh ya? Dah belajar dekat sekolah? Semua orang dah belajar ni saya rasa dekat sekolah. Faham ke tak belajar dekat sekolah? Boleh buat ke tak yang ni? Ada yang kesilapan dia, ada yang cek tak laku dia. Okay, boleh. No. Okay, don't worry. So, macam semalam saya cakap, dalam account, bila you belajar, you kena tanya soalan-soalan bodoh. Bukan awak yang bodoh. Soalan tu saja awak rasa macam bodoh. Soalan tu tanya. Tanya je banyak-banyak. Nanti saya akan jawab. Boleh? So tanya, kenapa dia macam ni sir? Kenapa dia macam ni? Tanya je banyak-banyak. Saya suka jawab soalan-soalan awak. Okay? Jangan takut untuk tanya soalan. Alright. Saya conteng dulu dekat sini. Boleh saya padam ni ya? Okay, penyata penyesuaian bank, saya nak awak faham dulu dia punya cerita, topik dia penyata penyesuaian bank. Okay. First kali, kita semua nak kena faham siapa kita. Semalam saya dah ajar dah. Siapa kita? Kita semua siapa? Kita semua adalah accountant untuk siapa? Bagus, ingat lagi. Kita accountant untuk siapa? Untuk syarikat. Okay, dengar betul ya? So, buku tunai ni. Ni kita. Kita yang buat buku tunai ni. Boleh faham? Dekat bank, bukan kita yang buat. Dekat bank ni ada satu lagi accountant yang dekat bank. Ada lagi satu pegawai bank. Ini yang bank yang buatkan penyata bank ni. Boleh faham tu tak? Ini kita buat, ni bank buat. Okay? Lagi sekali Yang ni kita buat, yang ni bank buat. So, semalam saya jawab, kalau sini debit, sini kredit. Buku tunai, basic dia adalah sebelah debit, duit masuk. Sebelah kredit, duit keluar. Sini duit masuk, sini duit keluar. Itu dia punya basic dia. Dalam bank, dengar betul-betul. Dalam bank, dia terbalik. Sebelah kredit, duit masuk. Sebelah debit, duit keluar. Faham ke tidak? Okay. Kenapa bank terbalik? Kenapa kita rekod sini duit masuk dekat bank, bank rekod dekat sebelah kredit duit masuk? Dia bukan bergu Ini bukan bergu. Ini sebab apa? Sebab yang ini duit kita dalam bank, bukan duit bank. Ini duit kita dalam bank. Bank akan rekod duit kita dekat sebelah kredit. Kalau bank simpan duit, dia simpan duit sebelah debit. Faham tak? Sebab tu bank rekod kita, ini duit kita, duit syarikat di dalam bank. Bank akan rekod di sebelah kredit. Sebab ni bukan duit bank, ini duit kita dalam bank. Maksud dia, ibarat dia, macam bank tu tengah hutang dengan kita. So bank tu, dia jangan action. Sebab sebenarnya tu duit kita dekat dalam bank tu. Kalau kita keluarkan semua duit dalam bank, habis bank tu kosong nanti. Faham kan? Okay, so first kali awak kena faham,
Kita rekod duit masuk sebelah debit, bank akan rekod duit kita dekat sebelah kredit. Duit keluar dekat sebelah kredit, bank akan rekod dekat sebelah debit. Boleh? Okey. So apa jadi? Dengar dulu. Kalau kita rekod sini 100, bank akan rekod juga dekat sebelah kredit ni 100. Bank rekod, kita rekod, bank rekod. Kalau kita rekod dekat sini RM20, bank pun akan rekod duit kita masuk RM20. Boleh faham? Duit masuk, duit masuk. Kalau kita keluarkan duit kita RM50, bank pun akan rekod duit kita keluar RM50. So kalau awak faham sekarang, berapa baki duit kita dalam bank? Berapa baki duit kita dalam bank? Sini ada berapa? 120. Sini ada berapa? 50. Mana besar? 120 besar ke 50 besar? 120 lagi besar. 120 kita akan letak dekat bawah. 120 tolak dengan 50 tinggal berapa? Tinggal 70. 70 nama dia ialah baki HB. Kita akan bawa turun bawah, nama dia baki BB70. So apa jadi dekat bank? Kalau awak tengok dekat bank, kolom baki dia akan jadi berapa? Kolom baki dia sepatutnya jadi sama 70. So sini 70, bank 70. Boleh ya? Okay now. So nama topik ni apa? Nama topik ni ialah penyata penyesuaian bank. Saya tulis dekat atas ni. Nama topik ni ialah penyata penyesuaian bank. Okay, apa maksud dia? Okay, nampak ke? Boleh, jangan risau. Dengar dulu. Nama topik ni apa? Nama topik ni ialah penyata penyesuaian bank. Apa maksud dia? Sekejap eh, saya belakangkan sikit. Ha. Okay, apa maksud dia? Lagi sekali, baki kita 70, baki bank 70, sepatutnya apa? Sepatutnya baki buku tunai dengan baki buku bank tu kena sama, sepatutnya. Tapi dalam soalan periksa, baki dengan baki bank tak sama. Baki buku tunai dan baki penyata bank tak sama. Boleh faham dulu? Boleh tak awak conteng dekat mana-mana? Baki, apa maksud penyata penyesuaian bank? Baki buku tunai dan baki penyata bank tak sama. Tulis dulu kat situ. Tulis dekat mana-mana awak punya nota dulu. Baki buku tunai dan baki penyata bank tak sama. Okay. Kita belajar shortcut dia dulu eh. Kenapa tak sama? Dengar dulu betul-betul. Now jangan salin. Dengar dulu betul-betul. Kenapa tak sama? Dekat buku tunai ada yang kita rekod 300. Tapi dekat bank, bank tu tak rekod lagi 300. Ada yang kita rekod dekat buku tunai 200, tapi dekat bank dia tak rekod lagi. Lagi sekali, pelan-pelan ya. Ada yang kita rekod dekat buku tunai, tapi dekat bank tak rekod lagi. Bukan terlupa, dia belum rekod lagi. Boleh faham tak yang tu dulu? Okay, next one. Ada yang bank dah rekod dekat sini. Contoh RM10, tapi kita tak ada rekod ni. Ada pula bank rekod dekat sini RM80, tapi kita tak ada rekod lagi dekat sini. Okey. Boleh faham? Boleh faham dulu cerita dia? So saya nak awak faham dulu. Boleh? Boleh faham dulu? Ada yang okey, dengar dulu eh, dengar dulu. Kenapa baki dia tak sama tadi? Kenapa baki dia tak sama? Ada yang kita rekod tapi bank belum rekod. Boleh faham? Ada yang kita dah rekod tapi bank belum rekod. Ada lagi satu yang tadi apa pula? Yang bank rekod tapi kita belum rekod. Okey. Boleh faham yang ni dulu? Sekarang awak conteng ni dekat nota awak, conteng ni dekat nota awak, saya ada bagi awak nota.
Saya bagi awak nota tu. Ada yang kita rekod, saya tulis dekat sini eh. Budak-budak lelaki pergi sembahyang Jumaat tak tadi? Hari Jumaat. Masuk kelas tapi tak pergi sembahyang ke? Oh, pagi. Bagus. Seorang je pergi. Ha? Yang lain tak pergi ke tu? Okay. Ada yang kita... Ada yang... Sekejap eh. Kita rekod. Boleh nampak eh? Boleh nampak? Kita rekod. Tapi bank belum rekod. Pelan-pelan sikit belajar. Jangan rushing. Lagi satu sebab tadi ada yang bank rekod. Tapi kita belum rekod. Okey, itu saja. Boleh? Sudah salin? Boleh saya proceed? Boleh saya proceed? Ready bagi tahu saya? Ready bagi tahu saya? Saya boleh proceed? Boleh? Okey, ready ya? Eh? So now, saya nak ajar awak dia punya term. Sekejap, dulu tu buku tunai dengan penyata bank. Dulu suruh sebab buku tunai. Ya? Yeah. Tengok ni dulu eh. So, kenapa dia tak sama? Dalam account dia ada empat benda ni. Satu nama dia cek belum dikemukakan. Satu nama dia deposit belum dikreditkan. Satu nama dia penerimaan. Satu lagi nama dia pembayaran. Okay, kejap lagi saya akan terangkan dekat awak. Saya nak awak faham ni dulu. Tolong conteng dekat nota awak. Cek belum dikemukakan. Saya akan panggil dia CBD. Lagi sekali. Cek belum dikemukakan, saya akan panggil dia CBD. Deposit belum dikreditkan, saya akan panggil dia DBD. Boleh? CBD, DBD. Boleh? Penerimaan, kita panggil penerimaan lah. Penerimaan, kita akan panggil penerimaan. Pembayaran, kita akan panggil pembayaran. Okay? So, CBD, DBD, penerimaan, pembayaran. Boleh faham? CBD, DBD, penerimaan, pembayaran. Okay. Okay, now. Tadi cerita dia macam ni. Buku tunai. Penyata bank. Okay. Saya nak awak fahamkan dulu. Tadi saya jawab buku tunai sebelah sini duit masuk, duit keluar. Buku tunai dekat sebelah debit ni duit masuk ke duit keluar? Sebelah debit ialah duit masuk, sebelah kredit adalah duit keluar. Boleh? Dekat bank, sebelah kredit ni duit masuk ke duit keluar? Dekat bank ni sebelah kredit ni adalah duit masuk, sebelah debit ni adalah duit keluar. Alright, bagus. Okay. So, dengar, dekat sini, duit keluar sebelah sini ialah CBD. Awak tulis dekat nota awak sebelah sini adalah CBD. Cek belum dikemukakan. Apa maksud cek belum dikemukakan? Saya bagi awak contoh fahamkan dulu. Eh. Kalau hari ini, contoh hari ini adalah 28 ataupun 30 hari bulan 10. Contoh, eh, kalau hari ini 30 hari bulan 10, kita tulis cek kepada Ali. Kita tulis cek kepada Ali, amount dia RM5,000. Maknanya kita bayar pada Ali. So dalam buku tunai, kita dah rekod duit tu RM5,000, kita bagi cek pada Ali. Faham dulu kan? Tapi Ali ni pula, dia pegang cek tu hari ni 30 hari bulan. Esok 1 hari bulan, 2 hari bulan, ya 11, 3 bulan, 5 hari bulan 11, baru dia pergi dekat bank. Bulan 11 nanti baru dia pergi dekat bank. Kita bagi cek dia dekat sini 30 hari bulan 10. Tapi dia pergi dekat bank 6 hari bulan 11. So apa jadi dekat bank? Dekat sini ada 5,000.
bank akan rekod tak RM5,000 ni pada bulan Oktober? Adakah bank akan rekod RM5,000 tu pada bulan Oktober? Tak. Kenapa bank tak rekod RM5,000 tu dekat bulan Oktober? Kenapa bank tak rekod RM5,000 tu dekat bulan Oktober? Sebab Ali belum pergi bank. Ya, faham ke tidak? Sebab Ali belum pergi bank lagi. Itu maksud dia, cek belum dikemukakan. Boleh faham? Boleh faham? Cek tu Ali masih pegang. Ali belum lagi pergi dekat bank. Kita dah bagi dekat Ali pada 30 hari bulan. Ali pergi dekat bank bulan November. So nanti bulan November baru bank keluar duit tu. So apa jadi sekarang? Kita rekod 5,000. Kita rekod 5,000 tapi bank belum rekod lagi 5,000 tu. Boleh faham dulu apa maksud CBD? Boleh faham apa maksud CBD? Yang tak faham bagi tahu, jangan takut. Boleh faham apa tu CBD? Cek yang kita dah bagi tapi dia belum pergi bank. Okay. Very good, very good. Okay now, sebelah sini awak letak DBD. DBD tu maksud dia apa tadi? Deposit belum dikreditkan. Deposit belum dikreditkan, kita dapat duit. Sini, kita pula dapat. Kita terima cek, tapi kita belum pergi bank lagi. Dia terbalik pula. Sini kita bagi orang cek, dia belum pergi bank. Belah sini kita terima cek, tapi kita belum pergi bank lagi. So maksudnya, pada 30 hari bulan, ada syarikat X bayar kita RM1,000. Kita dapat cek itu, kita rekod. Tapi kita pun simpan lagi cek itu. Bulan November baru kita pergi bank. So dekat bank takkan rekod RM1,000 tu. Boleh faham? Boleh faham? Boleh faham? Sampai situ? Okay. Clear? Saya nak bagi awak faham je dulu. Kalau lepas ni awak dah faham, kita dah laju dah. Kita dah laju dah. So, dekat bank sebelah kredit ni, dekat kredit ni, nama dia penerimaan. Okay, tulis dulu. Tulis dulu dekat awak punya format tu. Lepas ni kita terangkan lagi sekali. Dekat sebelah debit tu, nama dia pembayaran. Penerimaan pembayaran. Okey. Boleh eh? Conteng ni lu dekat nota awak boleh? Okey. Sudah, mari kita mula. Saya tunjuk dia punya contoh terus. Tak apa, jangan risau. Lepas ni awak akan nampak lu. Boleh tak awak salin jap step ni dekat tepi nota awak? Saya tulis step ni dekat sini. Step 1. Step 1 ni hari ni saja eh. Allah. Okay, step 1, awak tulis dekat situ, baca maklumat tambahan. Okay, step 1, baca maklumat tambahan dan starkan. Tarik je dulu, jadi kita buat dulu. Saya terangkan satu persatu. Step 2. Nombor cek. Okay. Itu saja step dia. 3 tu conteng je. Hari ni je awak, awak tulis step tu. Lepas tu awak dah faham dah. Ada sekolah yang dah mula trial? Ada sekolah yang dah mula trial ke? Ada student saya di KL ada yang dah mula. 30 nanti ya. Ready bagi tahu? Ready bagi tahu 1 November. Okay. Oh, lajunya. Step 3 tu apa? Step 3 tu yang sama potong, yang tak ada bulat. Yang sama potong, tak ada bulat.
Okey. Sama potong tak ada bulat. Boleh? Boleh kita mula? Boleh eh? Okey, ready. Okey. Ni penyata bank dia. Tadi saya jawab sebelah sini duit masuk ke duit keluar? Buku tunai duit masuk ke duit keluar? Sebelah sini duit masuk, sebelah sini duit keluar. Dekat bank. Dekat bank. Sebelah kredit ni apa? Sebelah kredit ni duit masuk, sebelah debit ni duit keluar. Boleh eh? Dia terbalik. Okey, awak sudah faham yang tu. Step pertama, kita nak kena baca maklumat tambahan. Cuba baca maklumat tambahan dulu. Dia kata, cek bernombor 521007 dikeluarkan kepada Tenaga Nasional dicatat dengan jumlah yang salah dalam buku tunai. Siapa yang salah? Buku tunai salah ke bank salah? Ingat, yang sentiasa salah ialah buku tunai salah. Okey. Apa kita nak buat tadi? Saya kata baca maklumat tambahan, kita startkan. 521007. Tengok dekat sini. Tengok dekat sini. 521007. Berapa amount dia? 521007. Amount dia adalah 231. Boleh nampak? Boleh nampak? Amount dia adalah 231. Kita startkan dekat sini. Okey. Pergi dekat bank. Cari nombor cek 521007. Berapa amount dia dekat situ? Amount dia adalah 321. Kita startkan dekat sini. Okey, lagi sekali. Dia kata nombor cek 521007 berlaku kesilapan dekat mana? Kesilapan dalam buku tunai. Berapa amount dalam buku tunai? Amount dalam buku tunai 231. 231 betul ke salah? 231 salah. Yang betul dia siapa? Yang betul dia adalah 321. So yang ni kita tandakan dulu. Tak payah kira dulu. Faham step nombor satu? Okay, now kita pergi step nombor dua. Step nombor dua, dia kata tengok nombor cek yang pertama. Selalu student lupa step ni. Oh, yang kat penyata bank betul. Ya, Lisa. Penyata bank sentiasa betul. Buku tunai salah. Boleh, eh? Okay. Nombor cek, awak akan tengok dekat sini. Awak tengok sini, eh? Dia ada turutan. 05, 06, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faham, eh? Turutan. Apa nombor yang atas sekali? Nombor yang pertama ialah 005. Jadi, awak kena tengok dekat dalam bank. Ada tak nombor sebelum 005? Apa maknanya sebelum 005? 04, 03, 02, 01. Nombor sebelum 05. Ada ke tak ada? 03 ada, kena buang. 04 yang ni kena buang. Okey. Boleh faham? Lagi sekali. Kita mula dengan nombor yang pertama. Apa nombor pertama dia? 005. So, awak kena tengok dekat bank nombor sebelum 05. Maknanya 04, 03, 02, 01. Kalau ada, kena buang. Boleh faham step yang kedua? Adakah saya terlalu laju? Boleh faham step nombor dua? Boleh eh? Tak terlalu laju? Okey. Yang laju bagi tahu, jangan risau, jangan malu. Okey. Now step nombor tiga. Tengok ni, step nombor tiga. Saya tukar warna lah. Step nombor tiga, kita saya kata tadi yang sama potong yang tak ada bulat. Okey, apa maksud dia? Awak akan tengok sini. Yang duit masuk sini debit dengan kredit. Debit dengan kredit yang sama kita potong. 2,100. Eh, baki. Banyak orang salah. Baki jangan usik. Eh. Baki biarkan. Okey, tengok ni. 2,100, 2,100. Ada ke tak? Ada. Yang ada kita potong. Lagi sekali. Yang sama kita potong. 720, 720. Ada? Ada. Yang ada potong. 780 dengan 780 ada potong.
540 ada ke tak ada? 540. 540 tak ada. Yang tak ada kita bulatkan. Yang ada kita potong, yang tak ada kita bulatkan. 1290, 1290 ada kita potong. 210, 210 ada kita potong. 510 ada ke tidak? 510 tak ada kita bulatkan. Dekat bank, ada tak yang awak tak potong tadi? Maknanya yang dekat bank yang kita tak potong tadi, 1,500 dengan 315. So, yang kita tak potong tu, kita bulatkan. Alright. Boleh faham dulu? Yang sama kita potong, yang tak ada kita bulat. Baki jangan usik. Baki semua jangan usik. Okay, now. Saya nak bagi awak faham betul-betul. Kenapa awak potong? Kenapa awak potong buku tunai dengan potong penyata bank? Kenapa kita potong buku tunai dan kita potong penyata bank? Kenapa? Sebab bukan sebab nilai dia sama. Sebab kita rekod, dia pun dah rekod. Kita ada 100, dia pun ada 100. Okey, kita potong. Faham tak? Kita potong tu sebab dia dah rekod, kita dah rekod. Jadi kenapa kita bulatkan? Kenapa kita bulatkan? Kita bulatkan sebab kita rekod tapi bank belum rekod. Lepas tu ada yang bank rekod tapi kita belum rekod. Boleh faham tu konsep dia kenapa kita bulatkan? Yang kita bulatkan tu. Okay, so saya tanya awak sekarang ya. Nak bagi awak faham je. Kenapa kita bulat dua ni? Kenapa kita bulat dua ni? Ini maknanya kita dah rekod, bank tak rekod. Memang belum rekod. Siapa yang tak rekod? Bank belum rekod. Yang ni bank belum rekod. Bagus. Ni bank belum rekod. Yang ni dua, siapa yang belum rekod? Yang ni kita belum rekod. Bagus. Bagus. Okay. Ni kita belum rekod. Alright. Sudah faham? Okay, now. Kita tukar. Yang kredit dengan debit pula. Yang sama kita potong, yang tak ada kita bulat. Yang sama kita potong dulu. 195 ada tak? 195 ada. Yang ada kita potong. Minum air. Okey. Sekejap lagi saya minum. Nanti kacau tengah ajar. 443 ada. 443 ada potong. Star biarkan. Star jangan usik. Star biarkan dulu. 225. 225 ada ke tidak? 225 tak ada, kita bulat. 675 ada, kita potong. 1200 ada, kita potong. 375 ada ke tak ada? Tak ada, kita bulat. 675 ada? 675 pun tak ada, kita bulat. Dekat bank ada tak yang awak tak potong? Dekat bank ada tak yang awak tak potong? Ada mana? 15 dengan 300. Star biarkan Star jangan usik Star jangan usik. So, 15 dengan 300. Alright. Okay, lagi sekali. Sikit lagi awak akan faham. Lepas ni awak akan jadi terror bab ni. Kenapa kita bulat ni? 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa kita bulat 5 tu? Kenapa kita bulat? Sebab bank belum rekod. Jawapan paling tepat sekali. Sebab bank belum rekod. Kenapa kita bulatkan 1, 2, 3, 4 ni? Kenapa kita bulatkan 4 ni? Sebab kita belum rekod. Bagus. Alright. Okay, now. Kita pergi technical. Kenapa sewa kedai tak potong sekali? Sewa kedai nak potong yang mana? Sewa kedai 300 bulat Sewa kedai 300 bulat, betul kan? Sebab dia tak ada dekat atas.
Yang ada kita potong, yang tak ada kita bulat. Okey. Oh, okey. Amira tu tanya, sir, kenapa dekat kredit ada nombor cek, dekat debit tak ada nombor cek? Jawapan dia adalah, ini yang kita bayar orang. Ini buku cek kita. Buku cek kita ada nombor 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis bayar siapa, bayar siapa, bayar siapa. Yang ini kita dapat duit daripada orang. Kita tak perlu rekod nombor cek ke. Ini yang nombor cek kita bayar dekat orang. Boleh faham kan? Okay. Now, kita go technical sikit. Kalau saya tanya awak sekarang, ni apa nama dia? 1, 2, 3. 1, 2, 3 ni apa nama dia? Yang kita bulat sebelah kredit tu nama dia CBD. Bagus Sharifah Dana. Yang kita bulat sini 1, 2 ni. 1, 2 ni apa nama dia? 1, 2 ni nama dia adalah DBD. Bagus. Yang kita bulat dekat buku tunai sini, apa nama dia? 1, 2 ni. Ni nama dia apa? 1, 2 ni nama dia apa? Yang kita bulat dekat sini nama dia adalah penerimaan. Yang kita bulat dekat sini nama dia adalah pembayaran. Awak boleh faham? Boleh faham? Awak kena faham sebab nanti ada soalan bentuk ayat. Bila bentuk ayat, dia tak ada gambar. Dia akan bagi CBD, DBD, penerimaan pembayaran. So, saya kena ajar awak untuk fahamkan so that nanti bentuk ayat. Boleh? Saya boleh explain. Tengok. Lagi sekali. Saya conteng kat sini. Yang kita bulatkan ni. 1, 2, 3. Tadi sebelah sini saya ajar awak. Sebelah sini apa nama dia? Sebelah sini nama dia adalah CBD. Sebelah sini adalah cek belum dikemukakan. Inilah tiga benda ni, cek belum dikemukakan. Boleh? Sebelah dua sini apa nama dia? Ini dua nama dia adalah DBD. Deposit belum dikreditkan. Ha. Yang dekat sini kenapa kita bulatkan? Yang ni nama dia adalah penerimaan. Saya tulis kat bawah sini, penerimaan. Okay. Dan dekat sini dua nama dia apa? Pembayaran. Okay. Clear? Now, soalan A, dia suruh buat apa? Kemas kini buku tunai. Okay, so conteng ni dekat nota awak tadi. Saya tulis dekat sini Saya tulis dekat nota So, bila masuk exam, awak kena tahu sini apa nama dia tadi? Sini adalah CBD. Sini adalah DBD. Sini adalah penerimaan. Sini adalah pembayaran. Sini duit masuk, sini duit keluar, sini duit masuk, sini duit keluar. Okey, conteng tu sahaja dekat nota awak. Simpan nota tu baik-baik. Bila hari sebelum periksa, just refer balik nota, buka saja nota, tengok CBD, DBD, penerimaan pembayaran. Tu sahaja. Lepas tu awak tengok step. Step pertama, baca maklumat tambahan. Step kedua, potong nombor cek. Yang sama potong yang tak ada bulat. Tak apa, yang tu kita boleh buat. Okey, now. Boleh-boleh kita mula. Boleh kita jawab soalan? Okey. Ready? Okey, soalan A, kemas kini buku tunai. Tolong ambil satu kertas. Buat jawapan, letak dengan soalan, simpan, stapler, filekan baik-baik. Buka awak punya buku tunai. Panjang sangat ke saya punya nota? Okey, nota panjang ke pendek? Boleh Okey, boleh Sebab nak fahamkan awak dari kosong, nak naikkan awak dulu 1, 2, then baru awak boleh faham dia punya tu. Okay. So awak dah faham, kalau lepas ni saya kata penyata bank, CBD, DBD, penerimaan pembayaran. CBD, DBD. Yeah, Alisha. Thank you. Okay. Jangan nangis, Alisha. Ready? Boleh kita mula? Boleh kita mula? Okay. So now,
Sikit lagi. Bagi awak faham, untuk setiap kali kelas, kelas yang pertama tu macam lama sikit tau sebab saya nak terangkan kat awak. Lepas tu, awak nanti perasan bila awak buat soalan sendiri, awak buat satu soalan ni 10 minit je. Tutup mata, potong bulat, tiba-tiba, siap dah. Macam tu lah nanti awak buat. Faham? Untuk belajar dia macam lama. Tapi nanti bila awak dah buat, sebenarnya awak buat ni laju je. Star potong bulat. Nanti sekejap lagi kita buat satu lagi. Okay. So untuk nota, bagi saya ajar awak pelan-pelan. Okay. Dekat bawah sini ada typo sikit. Dia bukan baki. Saya tukar warna lah. Saya letak warna hijau. Dia bukan baki BB tu baki HB. Tolong tukar kat nota awak. Okay. Dia bukan baki BB. Sir, how to know dia dah rekod ke belum? Dia dah rekod maksudnya sini ada. Maknanya dah rekod lah tu. Yang ada tu kita potong tu maknanya dah rekod. Faham tak? Siapa tadi tanya? Yang ada tu maknanya dah rekod. So kita potong. Okay. Yang tak ada tu kita bulat. Why kita bulat sebab dia tak ada lagi. Boleh faham? Alright, let's go. Depends pada amount. Dia bukan ikut tarikh, dia ikut amount. Boleh? Dia ikut the amount. Contoh, RM2,100. Ada, potong. RM720. Ada, potong. Okay, ready, let's go. Kita jalan dulu. Nanti kita buat lagi satu. Kita, kalau yang ada sama amount, potong. Betul, yang sama amount, potong. Okey, baki HB, dengar lu, baki HB, dia tak ada dekat sini. Awak semua nak kena kira baki HB tu. Macam mana nak kira baki HB? Tambah semua sebelah debit ni, tolak dengan semua sebelah kredit ni. Tolong kirakan. Tambah semua sebelah debit, tapi dia dah kira ni, 10692, tolak dengan semua sebelah kredit tu. Boleh tolong kirakan? Standby calculator please untuk belajar account. Tak ada calculator nanti bila periksa tak biasa. Tam 10692 tolak dengan semua sebelah kredit tu. Sharifah dapat 6673. Ada orang lain dapat sama macam Sharifah? Sementara tu saya minum air. Okeylah. 6673. Okey, ada 4-5 orang dapat sama. Saya letak sini 6673. Itu nama dia baki HB. Faham eh? Semua dapat 6673. Dan kita akan masuk dia jadi baki BB 6673. Okey. Boleh? Semua dapat eh? 6673 dapat? Okey, jom. Yang tak dapat lagi tu ikut dulu. Lepas ni saya buat lagi satu yang potong tu awak akan ikut nanti eh. Okey, ready. Bila buka buku tunai, banyak student confuse eh. Student akan dapat ambil baki yang bawah sini. Bila buka buku tunai, kita akan ikut baki yang bawah sini. Kalau baki ni sebelah debit, you akan masuk dia pun dekat sebelah debit sini. Baki BB 6673. Boleh? Kalau baki awak HB BB dekat sebelah kredit, awak akan masuk baki BB dia pun dekat sebelah kredit juga. So next week saya jawab pasal baki HB baki BB ni. Okay, now buka buku tunai, kita masukkan baki BB 6673. Semua orang sama dengan saya dulu. Semua orang dah sama dengan saya. Dah eh? Okay, now fahamkan betul-betul. Dengar dulu. Soalan kata kemas kini buku tunai. Apa maksud kemas kini buku tunai? Maksud kemas kini buku tunai ialah kita nak kena update buku tunai. Apa maksud update buku tunai? Kita nak masukkan apa yang tak ada dalam buku tunai. Apa yang tak ada dalam buku tunai? Cuba awak tengok balik soalan. Apa yang tak ada dalam buku tunai? Sebab tu saya tanya awak tadi. Kenapa kita bulat ni? 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa kita bulat 5 tu? Sebab bank tak rekod lagi.
Kenapa kita bulat ni? 1, 2, 3, 4 sebab buku tunai tak rekod lagi. So bila nak kemas kini buku tunai, awak nak masukkan yang tak ada dalam buku tunai. So awak nak ambil yang mana? Kalau awak nak masukkan yang tak ada dalam buku tunai, kita ambil yang bawah sini. Kita ambil yang dekat bank. Faham tak? So sekarang kita nak masukkan yang tak ada dalam buku tunai ni, kita nak yang masuk tak dalam buku tunai ni, kita nak masukkan dalam buku tunai. Nanti bila soalan suruh kemas kini penyata bank, awak nak masukkan yang tak ada dalam bank pula kita masuk dekat dalam bank. Dia nak masukkan balik je. Yang buku tunai, yang daripada bank kita kena masukkan balik dekat buku tunai. Yang dekat buku tunai ni kita masukkan balik dekat bank. Faham ke tak ayat saya tu? Faham eh? So kita ambil yang mana? Dengar tadi siapa yang tanya? Kita hanya ambil yang bulat sahaja. Kenapa kita ambil yang bulat sahaja, sir? Sebab yang kita potong tu, tak tahu kena faham yang kita potong tu apa? Sebab kita potong tu, dua-dua dah rekod. Buku tunai dah rekod, bank dah rekod. Potong tu dah ada, betul. Potong tu dah ada. Yang bulat ni sahaja yang tak ada. Yes. Okay. Boleh? Okay. Satu lagi. Start. Star ni kesilapan. Siapa yang salah tadi? Buku tunai salah ke bank salah? Buku tunai salah ke bank salah? Buku tunai salah. So kesilapan ni kita akan betulkan dalam buku tunai. Okay dah. Saya ajar awak ini dulu ya. Ready. So kemas ini buku tunai. Ambil yang bulat dekat bank. Yang debit pergi kredit, yang kredit pergi debit. Itu sahaja. 15 dengan 300. Yang debit kita akan masuk sini. Kredit 15 dengan 300. 15 nama dia buku cek. 300 nama dia sewa kedai. Yang debit pergi kredit. Yang kredit kita akan masukkan dekat sebelah dia. 1,500. Nama dia adalah Store Azman. Yang 315 nama dia adalah Dividend. Alright. Dah. Inilah kemas kini buku tunai. Boleh faham? So kemas kini buku tunai maksud dia apa? Kemas kini buku tunai maksud dia kita masukkan yang bulat daripada bank tadi, kita masukkan dekat dalam buku tunai. Okey. Ada tak star tadi? Ada tak star tadi? Ada. Okey. Star. Semalam saya dah jawab eh. Kita tengok dulu. Debit kita buat apa? Semalam kita belajar debit dengan debit tambah ke tolak? Kalau debit dengan debit kita akan tambah. Kalau kredit dengan kredit kita buat apa? Kredit dengan kredit pun kita akan tambah. Bagus. Kalau debit dengan kredit kita buat apa? Debit dengan kredit kita akan tolakkan. Boleh eh? Ada yang tak masuk semalam, awak cuba ikut dulu yang tak masuk semalam, saya tunjuk eh. Okey. Kalau saya kata debit 10, kita nak jadikan dia 18. 10 nak jadi 18, nak kena tambah 8 ke tolak 8? 10 nak jadi 18, kita nak kena tambah 8. So macam mana kita nak tambah 8? Kalau dia debit, awak nak tambahkan lagi, awak debit ke awak kreditkan? So awak akan debit 8. So debit akan jadi tambah. Boleh faham? Kalau dia kredit 10, saya kata tolong jadikan dia 7. Kita nak kena tolak 3. 10 nak jadi 7, kena tolak 3. Macam mana nak tolak 3? Kalau dia kredit, awak nak tolak 3 macam mana? Awak debitkan ke awak kreditkan? So kalau kredit, kita nak tolak, kita akan debitkan 3. Yes. Boleh faham? Okay. So now, saya ambil kesilapan ni. Kesilapan kita adalah 231. Kesilapan kita adalah 231 di sebelah kredit. Awak nak kena jadikan dia, amount yang betul dia dekat bank berapa tadi? Amount dia yang betul dekat bank adalah berapa? 321.
So daripada 231 nak jadi 321, berapa beza dia tu? 231 nak jadi 321 ada RM90 beza. Awak nak kena tambah 90 ke awak nak kena tolak 90? Awak nak kena tambah 90. So kalau kredit awak nak tambahkan lagi macam mana? Awak kreditkan 90 ke awak debitkan 90? Bagus. So jawapan kita kredit 90. Sebelah sini 90 kesilapan. Boleh faham? Boleh? Lagi satu saya tunjuk awak. Contoh. Kalau dia kata kredit 231 kita nak jadikan 200. Macam mana kita nak jadikan 200? Kita nak kena tolak 31. Okey, macam mana nak tolakkan 31? Dia kredit. Awak nak tolakkan 31 macam mana? Awak debitkan ke awak kreditkan? Awak akan debitkan 31. Bagus. So kalau debit 31, jawapan awak dekat sini 31 kesilapan. Itu saja. Kalau debit, awak letak debit. Kalau kredit, awak letak dekat kredit. Boleh? Boleh faham? Boleh faham? Alright. Clear? Dah. Buku tunai dah kemas kini dah. Okay, now kita minum air. Okay, sekejap. Lepas ni saya minum air. Kita tutup buku tunai. Ini dah kemas kini buku tunai. Okay, mana besar nak? Debit yang besar ke kredit yang besar? Debit besar. Jumlah besar letak bawah. Besar letak bawah. Besar letak bawah. 8488. 8488 tolak dengan semua sebelah kredit. Berapa tinggal? Berapa tinggal? 8083. So awak tinggal 8083. Ini nama dia. Baki HB. Bawa turun bawah. Nama dia jadi Baki BB 808. Alright. Okay, lagi sekali. Bila kemas kini buku tunai? Bila kemas kini buku tunai, ambil bulat yang dekat mana? Bila kemas kini buku tunai, ambil bulat yang dekat mana? Bank. Bagus. Lepas ni kita nak kena kemas kini penyata bank. Bila kemas kini penyata bank, ambil bulat yang dekat mana? Kita ambil bulat yang dekat tunai. Bagus. Alright. Ya, yeah, sebenarnya senang aja. Tak ada pun susah sangat. Okay, now kita ni settle punya kemas kini buku tunai. Now kita buka penyata bank. Penyata bank. Korang ni memang student yang pandai-pandai ke? Memang average ke student lemah ke macam mana? Oh, lemah. Sebab korang punya rajin, rajin korang macam macam pelajar dah top dekat sekolah dah tau. Rajin pukul 3 masuk kelas, rajin tu. Lemah sangat. Oh, okey. Tak apa, lemah dan average tu adalah bagus. Lemah dan average tu adalah bagus, okey. Bila ha, itu dia. Jawapan yang paling best saya dengar. Bila ramai-ramai kita buat macam pandai je, sir. Tapi bila buat seorang-seorang, bila ramai-ramai kita buat macam imbang je jawapan kita. Tapi bila buat seorang-seorang, okay, bagus. So, sebab tu awak kena cuba buat seorang-seorang. Nanti minggu depan, saya akan bagi nombor phone saya. Kalau awak tak reti buat soalan, awak WhatsApp saya, saya akan bantu awak. Nanti minggu depan lah. Nanti saya kena tanya MC dulu macam mana. Okay. Awak kena buat dalam kelas sekali. Nanti dekat rumah, esok ke, hari Sabtu ke, hari Ahad ke, awak cuba buat sekali balik soalan yang sama. Soalan yang sama, awak cuba buat sekali je.
Anak saya pun belajar akaun. Dia belajar dalam kelas, lepas tu dia balik dia tak buat. Lepas tu dia tanya saya, dia lupa cakap. Pun nak kena juga anak saya. Ha, so, saya suruh dia buat sendiri sama-sama. Tapi bila dia tak ada, dia boleh tanya saya. Cuma macam awak, nanti awak boleh WhatsApp saya. Nanti saya boleh tolong. Okay? Okay. IG saya tak aktif lah. Tak apalah, nanti saya on kan eh. Nanti saya copy. Okay, boleh kita dah buka penyata bank? Dah buka penyata bank? Boleh saya mula? Boleh saya mula? Okay, ready. Sempat ni, sempat. Kita boleh buat lagi satu. Bila buat penyata bank, kita akan mula dengan baki yang baru dekat bawah. Awak akan tengok baki ni dapat sebelah debit. Kadang-kadang awak boleh dapat baki HB, awak boleh dapat baki BB dekat sebelah kredit. Awak boleh jadi baki debit, awak boleh jadi baki kredit. Faham ke saya cakap tu? Bergantung pada soalan awak. Bila tutup boleh dapat HB BB, boleh dapat HB BB. Boleh? Okay. So kalau ni sebelah debit, so nama kita adalah baki debit buku tunai. Baki debit buku tunai 8083. Okay. Yang ini bukan debit kredit eh. Yang ini adalah kolom RMRM. Apa guna kolom? Dalam akaun, kolom hanyalah untuk kira jumlah dipindah sebelah. Kira jumlah dipindah sebelah. Okay. Baki debit buku tunai. Okay. Ready? Ready? Okay. Dah apa? Sikit lagi lah. Lepas ni awak akan faham. Bila, lagi sekali eh, saya banyak recap dengan awak. So now, bila kita nak buat penyata bank, kita nak ambil bulat yang mana? Ha, bila kita buat penyata bank, kita nak ambil bulat dekat mana? Kita ambil bulat di buku tunai. Bagus, 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 bagus. So, dekat buku tunai, apa nama dia tadi? CBD dan DBD. Format dia adalah tambah CBD. Tolak DBD. Bila periksa, awak tulis full nanti. Boleh faham ke? Lagi sekali, tambah CBD, tolak DBD. So, CBD ada berapa yang kita bulatkan? 1, 2, 3. CBD ada 3. 1, 2, 3. So, macam mana nak kira dia? Letak dekat sini dulu. 2, 2, 5. 3, 7, 5. 6, 7, 5. Butir dia salin balik je. 2, 2, 5 nama dia ambilan. Nombor dia 521008. Syarikat motor 521011. Sewa kedai 521012. Alright. So, jawapan dia, sebab tu saya tadi, kolom pertama untuk apa? Totalkan dia pindah sebelah. Untuk kirakan saja. Kirakan dia pindah sebelah. Okay, tolong tambahkan pindah sebelah berapa awak dapat? Sekurang markah saja. Yeah. Nombor cek wajib tulis. Butir nombor cek. Butir nombor cek. Butir nombor cek. Dapat 1, 2, 7, 5. Betul kan? Eh? Okay, now, DBD. DBD ada berapa? DBD ada 2. 540 dengan 510. Okay, masukkan. Saya tunggu yang lain. Saya tunggu yang lain. 540. Dengan 510. 540, Perniagaan Jati. Lima satu kosong adalah penyucit saya. Okay. Saya kalau buat kolom untuk nombor cek boleh ke? Boleh, Alisha. Silakan.
Lagi cantik, tak ada masalah. Okey. So DVD ada dua sahaja, betul? Tambahkan pindah sebelah. 1050. Okey. So apa kita nak buat? Baki BB, baki debit, tambah CBD, tolak DVD. Berapa dapat jawapan dekat bawah? Tambah CBD, tolak DVD. Dapat 8, Syahira dapat berapa tu? 83, 8308. Alright. So awak tengok dekat bank, bawah sekali, baki kita dah imbang dekat 8308. Dekat bank column baki tu, dia akan jadi sama 8308. Boleh? Kalau nak start dengan baki penyata bank, boleh. Tapi nanti saya ajar. Okay, kita ambil satu-satu. Boleh? Boleh semua orang dapat 8308 tu? 8308 eh. So nama dia, now saya nak ajar awak, jangan salah ni. Amount ni positif ke negatif? Amount tu positif ke negatif? Positif. Kalau positif, maknanya baki debit ke baki kredit? Ah, itu banyak student confuse. Kalau positif, baki debit ke baki kredit? Kalau positif, ni eh. Kalau positif, baki kredit penyata bank. Kalau negatif, baki debit penyata bank. Boleh? So, nama dia, baki kredit penyata bank. Baki kredit penyata bank. Alright. Okay. Dapat imbang semua? Yang lain dekat belakang kamera tu, semua orang lain okey ke? Okey. Yang penting dulu. Hari ni awak nak dapat semua sekali. Susah. Dapat sikit pun bagus. Dapat sikit pun bagus. Okey. Okey. Nak screenshot? Silakan. Screenshot jawapan ni. Ya eh. Okey, screenshot dulu. Okey, boleh saya minum. Dah, dah screenshot dah. Sudah, yang lain sudah? Sudah screenshot. Okey. Dah salin. Alright. Okey, tengok balik nota sekejap eh. Okey. Tadi siapa yang tanya tu? Apa yang tanya? Saya rasa dia masuk lambat sikit kot. Okey, first step tadi eh. Yang sama dekat sini dengan sini apa kita buat? Yang sama kita akan buat apa? Yang sama kita akan potong. Potong, potong, potong. Sama potong, sama potong, sama potong. Yang tak ada kita buat apa? Yang tak ada kita bulatkan. Bulatkan, bulatkan. Bagus. Yang kesilapan tadi kita buat apa? Maklumat tambahan. Yang kesilapan tadi kita buat apa? Yang kesilapan kita starkan. Okey, semua orang boleh faham yang tu dulu tak? Ada sesiapa tak faham dulu? Yang sama kita potong, 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 potong. Yang sama. Debit dengan kredit eh. Yang kredit dengan debit. Yang sama potong, yang tak ada bulat. So, yang hari ni awak belajar. Yang awak kena faham hari ni. Yang lain tak faham pun tak apa. Yang awak bulat sini apa nama dia? Yang kita bulat sini nama dia adalah CBD. Yang kita bulat sini apa nama dia? Yang kita bulat sini nama dia adalah DBD. Oh, bang. Yang dekat sini kita bulatkan apa nama dia? Sini nama dia adalah penerimaan. Yang dekat sini kita bulatkan adalah pembayaran. Yes. Alright. Okay, ready? Boleh? Boleh? Okay.
Now, kita laju sikit. Sekarang awak tengok, kita buat soalan ni berapa minit sahaja. Kita nak settlekan soalan ni dalam masa 10 minit sahaja. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Okay, ready eh? 10 minit kita settlekan. Step pertama, baca maklumat tambahan kita starkan dulu. Maklumat tambahan dia ada dua. Okay, cuba baca maklumat tambahan dia. Dia kata cek bernombor 1134 bernilai 2860. Cek bernombor 1134. Dekat sini cuba cari 1134. Berapa nilai dia? 1134 ni salah, kita buat star dekat tepi dia. Boleh? So 1134 awak tengok dekat bank. Amount yang betul dia sebenarnya berapa? Amount yang betul dia adalah 2860. Buku tunai rekod sebagai berapa tadi? Buku tunai rekod sebagai 2680. Boleh? Boleh faham? Boleh faham tu? Maklumat nombor satu. Maklumat nombor satu semua faham? Okay. Nombor dua. Baca yang betul. Cek yang diterima 27 hari bulan Mac dipulangkan oleh bank dengan tanda rujuk penyuruh bayar. Rujuk penyuruh bayar tu maknanya cek tak laku ataupun cek tendang. Saya letak sini CTL, cek tak laku ataupun cek tendang. Boleh? Okay, banyak student confused. Dia kata 27 hari bulan. Tengok dekat atas 27 hari bulan. Yang mana satu awak nak ambil? Sini ada 27, sini pun ada 27. Mana satu awak nak ambil cek kena tendang ni? Okay. Awak baca ayat balik betul-betul. Ayat dia kata cek yang apa? Diterima ke cek yang dibayar? Cek yang diterima ke cek yang dibayar? Cek yang diterima. Tadi saya jawab sebelah sini duit masuk ke duit keluar? Sebelah sini duit masuk, sebelah sini duit keluar. So kalau ayat tu kata cek diterima, awak kena ambil yang sebelah sini yang kita terima cek. Boleh faham? Ambil yang sebelah sini. Kalau dia kata cek yang dibayar, maknanya cek tu dekat sebelah sini. Okay. So cek yang diterima, sini. 27 hari bulan kita buat star dekat tepi dia. Okay, settle. Maklumat tambahan 2 star. Boleh faham? Step nombor 2, kita nak tengok nombor cek. Apa nombor cek yang pertama kita? Nombor pertama kita adalah 31. Nombor pertama kita 31. Cuba tengok dekat bank. Ada tak nombor sebelum 31? Dekat bank ada tak nombor sebelum 31? Apa kita nak buat dengan ni? 30. Kita nak buat apa? Potong. Ada lagi nombor sebelum 31? Tak ada. Satu sahaja. Okey. Saya tukar warna. So sekarang kita nak buat apa? Step yang nombor 3, yang sama potong yang tak ada bulat eh. Okey, baki. Baki buat apa? Baki biarkan, baki jangan usik eh. 13400, 13400. Ada yang ada potong. Tadi siapa tanya tadi? Sir, macam mana nak tahu yang mana ada? Debit dengan kredit amount yang sama, 500 ada tak? 500 tak ada, kita bulatkan. 2100, 2100. Yang ni ada, kita potong. 150. Ada ke tak ada? 150. Tak ada, kita bulatkan. Star. Star buat apa? Star biarkan. Jangan usik. Jangan bulat lagi star tu. Star tu biarkan. 280, baki. Baki biarkan. Jangan usik baki tu. So dekat sini, apa yang kita tak potong? Kita tak potong yang 320. Alright. Boleh? Okay, laju sikit. Now awak buat yang kredit dengan debit pula. 3,500 ada potong. 1,100 ada potong. 670 ada, kita potong. Star biarkan. 3,000 tak ada, kita bulat. 8,630 tak ada, kita bulat. Dekat bank apa yang kita tak potong? 2,000 dengan 15. Betul? Semua orang sama dengan saya?
Alright. So, lagi sekali. Sebelah sini, apa nama dia? Ni apa nama dia? Buku tunai ni. Yang kita bulat dua ni apa nama dia? Ni DVD. Bagus. Ni dua nama dia apa? Dua ni nama dia CBD. Bagus. Dah macam accountant dah awak jawab. Baguslah. Yang sebelah sini apa nama dia? 320 ni. Ini nama dia penerimaan. Yang sebelah debit ni nama dia adalah pembayaran. Alright. Okay. Soalan suruh kemas kini buku tunai. Baru 5 minit. Lagi 5 minit settle jawapan awak. Buka buku tunai. Okay. Quick one, 5 minit je kita buat. Buku tunai. Buku tunai dikemas kini kan? Boleh? Masih larat lagi semua orang? Boleh lagi? 5 minit lagi boleh? Boleh lagi? Boleh lagi? Tak larat kita berhenti. Tak larat kita berhenti. Tak larat saya balik. Sikit lagi, sikit lagi. Okay, let's go. Baguslah korang. Kalau korang macam ni, saya pun double up lagi lah. Saya kena double up lagi. Okay, let's go. Bila buka buku tunai, kita ambil baki mana tadi? Bila buka buku tunai, kita ambil mana tadi? Baki, ha, soalan ni awak tengok. Ni baki HB. Mana baki BB dia? Dia akan jadi baki BB dia dekat sini. Baki BB 280. Now, baki BB ni dekat sebelah mana? Debit ke kredit? Baki BB untuk soalan ni dekat sebelah debit ke kredit? Kredit. So, you kena start dekat sini. Baki BB. Baki BB dia sebelah kredit 280. Sebab HB dia dekat sini, BB dia dekat sebelah sini. Boleh? Okay. Tadi saya dah ajar. Bila kemas kini buku tunai, nak ambil bulat yang mana? Bila kemas kini buku tunai, kita ambil bulat yang dekat bank. 1, 2, 3. Ambil yang dekat bank. Yang debit masuk kredit, yang kredit masuk debit. 2,000 dengan 15. Yang debit masuk kredit, 2,000 nama dia insurance. 15 nama dia buku cek. Yang kredit masuk debit 320 nama dia dividen. Betul? Saya tunggu awak. So awak punya akan dapat macam ni. Inilah kemas kini buku tunai. Semua orang dah sama dulu? Dah sama dulu dengan saya? Yang lain dah sama? Okay, now. Apa lagi nak kena betulkan dalam buku tunai? Kita ada star. Star nak kena betulkan dalam buku tunai. Kesilapan dia. Okay. Kesilapan yang pertama. Kita betulkan ni. Saya tulis kat tepi sini. Sedang sikit. Kesilapan yang pertama adalah 2680. Okay. Kesilapan. Nampak? 2680. Tak nampak lah. Saya pilih kat whiteboard. 2680. Kita nak jadikan dia berapa sebenarnya? Amount yang betul dia adalah 2860. Boleh? Okay. Lagi sekali. 2680 dia dekat sebelah mana nak? 2680 ni dekat sebelah debit ke dekat sebelah kredit? 2680 ni dekat sebelah kredit. So awak tulis sini kredit. So kita nak jadikan 2860. Berapa banyak beza dia tu? Kita nak kena tambah berapa banyak tu? 180. Okay. So you nak kena tambah lagi 180. Macam mana nak tambah 180? Kalau ni kredit.
Kreditkan ke debitkan? Ulama, laju dah. So, jawapan kita kredit 180. So, sini nama dia 180 kesilapan. Ada lagi satu star kan? Ada. Cek tak laku. Ni pula star dia. 450. Okay. 450 tu dekat sebelah mana? 450 tu dekat sebelah dia ni. Okay. Apa 450 ni apa salah dia? 450 ni apa salah dia? Cek tak laku ataupun cek kena tendang. Maksud dia awak nak jadikan dia kosong. Kita nak kena tendang jadikan dia kosong. Macam mana awak nak tendang jadikan dia kosong? Awak nak tolak berapa banyak? Awak nak kena tolak semua sekali. 450. So macam mana nak tolak 450? Jadi David, nak tolak 450, awak akan kreditkan 450. So dekat sebelah sini, kita akan letak 450. Nama dia cek tak lagu ataupun cek tak layan. Boleh faham? Alright. Faham-faham cek tak lagu tu? Sebab dia kena buang semua 450 tu. Boleh? Sure? Yang lain okey? Yang lain okey? Cek tak lagu? Alright. Settle. Tutup buku tunai. Okey. Mana besar? Kredit lagi besar. Berapa jumlah besar dia? Berapa jumlah besar dia? 2925. Eh? 2925. 2925. Tolak dengan 320 tinggal berapa? Tinggallah 2605. So ni nama dia baki HB. Bawa turun bawah. Nama dia jadi baki DB 2605. Settle kemas kini buku tunai. Okay, last one. Penyata bank. Okay, penyata penyesuaian bank. Boleh? Buka dulu penyata bank. Buka dulu penyata bank. So, dengar tu. Now kita nak mula dengan baki debit buku tunai ke baki kredit buku tunai? Nama dia baki kredit. Now ni belah kredit kan? Belah kredit kan? So dia akan mula dengan baki kredit buku tunai 2605. Boleh? Faham tak lu? Sebab dia sekarang dekat sebelah kredit. Cuma awak kena faham kalau sebelah kredit ni maknanya overdraft bank. Amount ni negative 2605. Itu sahaja. Faham ke tidak? Sebab dia overdraft bank. Baki tu adalah overdraft bank. Duit dalam bank negatif. Boleh? Okay. So tambah apa tadi? Tambah CBD. Tolak DBD. Okay. So CBD. Ada CBD ada dua, 3000 dengan 8630. CBD ada dua, commission. Berlian. Boleh. DVD pun ada dua. DVD pun ada dua. 500 dengan 150. Alright. Boleh?
So CBD ada dua, DVD ada dua, tambahkan pindah sebelah, tambahkan pindah sebelah. Kita tunggu yang lain semua. Tengok dapat tak imbang. Tambahkan CBD, siapa dah tambahkan CBD berapa dapat? 11630 tu. DVD dapat 650 tu. Okay, so macam mana awak nak kira? Negatif 2605 tambah tolak. Mesti mula dengan negatif 2605. Negatif 2605 tambah 1160 tolak dengan 650 dapat 8375. Tengok dekat jawapan kita sama ke tidak 8375 tu. 8375 tu sama. Maka imbanglah jawapan awak. So, jawapan kita tu positif ke negatif? Positif ke negatif 8375 ni? Positif, so nama dia baki debit ke baki kredit penyata bank? Kalau positif, maknanya ini nama dia baki kredit penyata bank. Okay. Dia sama dengan bawah sekali 8375 eh. Alright. Boleh dulu untuk hari ni topik form 5. Hebatlah kita. Hebat kan bila kita buat berjemaah, bila buat sama-sama rasa hebat. Jangan lupa buat sendiri seorang-seorang. Okay, so topik ni dia ada satu lagi kaedah yang tanpa kemas kini buku tunai. Boleh? Tanpa kemas kini buku tunai. Sir, kenapa kat sana ada tulis kredit? Ya, yeah. Saya nak turunkan skrin ni. Baki kredit penyata bank. Sebab tu kita tulis ni. Baki kredit penyata bank. Sebab tu ada baki kredit ni. Okay. Hey. Tak apa, jangan risau. Jangan kata buat seorang-seorang tak boleh. Buat seorang-seorang boleh. So, next week dengan lu, next week hari tak silap saya hari Selasa tu kot. Saya kena ajar awak lagi satu yang kaedah tanpa kemas kini buku tunai. Boleh? Ada dua kaedah, satu kemas kini buku tunai, satu tanpa kemas kini buku tunai. Boleh? Okey, jangan risau. Ada yang saya tahu, ada yang dah boleh tangkap, ada yang dapat tangkap sikit, ada yang dapat tangkap semua. Janji awak kena tahu dulu hari ni CBD, DBD tu pun cukup. Boleh? Jangan tak ada dapat langsung, nanti susah. So yang penting awak tahu nak potong bulat tu pun cukup. Boleh? Okay. So next week saya akan ajar tanpa kemas kini buku tunai. Saya akan ajar yang kaedah tanpa kemas kini buku tunai. Boleh ya semua? Alright. Thank you. Thank you for you guys punya time. Thank you for you punya effort. Eh? Semua orang yang masuk kelas lepas sekolah ni. Thank you semua. So next week saya akan bantu awak lagi untuk buat tanpa buku tunai punya kaedah. Boleh? Thank you so much. Thank you. Next week nanti boleh masuk website. Saya rasa diorang akan masukkan kelas tu. Saya tak pasti hari apa. Boleh. Jangan risau. Kirim salam saya pada semua cikgu-cikgu akaun awak dekat sekolah. Terima kasih. Sekat dia kita sama-sama nak bantu awak untuk berjaya SPM. Alright. Okay, thank you semua. Assalamualaikum. See you guys next week. Bye-bye. Thank you. Thank you semua. Thank you. Macam nak SPM dah. Thank you. Jumpa lagi tahun depan. Jumpa tahun depan. Alright. Jumpa Selasa. Yes. Jumpa Selasa. Thank you. Bye-bye.